Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Semalam sebuah platform pen streaman ada memuat naik klip-klip drama terbaru lakonan aktris Rohainis yang berjudul Terjerat di akaun Instagram. Dalam video tersebut, Rohainis dilihat sedang melakonkan babak air mata, nyata meruntun jiwa penonton. Menerusi hantaran di Instagram story, Rohainis tampil memberikan respon berhubung babak menangis itu. Menurut Rohainis, sebagai pelakon yang sentiasa memberikan komitmen terbaik terhadap karya seninya, melakonkan adegan menangis bukanlah satu masalah. Meskipun tidak menjelaskan secara terperinci maksud hantaran itu, respon pelakon kecil molek ini dilihat seakan berkait rapat dengan kenyataannya sewaktu hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan bagi prosiding tangkap keluar dengan pelakon Alif Aziz pada Rabu. Semalam, Rohainis telah menapis dakwaan yang mengatakan dirinya seakan tidak sensitif kena hadir ke mahkamah dalam keadaan tersenyum dan gembira. Menurut Rohainis, dia seorang yang tidak pandai untuk berkongsi perasaan sedih di khalayak ramai selain turut teruja apabila bertemu dengan rakan-rakan media yang membuat liputan. Saya senyum sebab nampak rakan-rakan media dekat sini. Saya teruja setelah sekian lama tak jumpa kalian. Takkanlah saya nak menangis. Saya tak pandai berlakon dan menangis depan kamera, jawabnya. Terdahulu selain Rohainis, drama Terjerat ini turut dibintangi barisan pelakon seperti Alif Aziz, Fandi Bakri, Jaja dan Haifa Hailina.